Takuri Mamba, tepat sekali. Dan kita tengok dulu macam mana cara permainan antara kedua-dua pasukan ini. Draft untuk tim SMG menarik. Okey, draft untuk menjaga Farsa. Okey, draft akan orang kata berada di hadapan Farsa, melindungi Farsa daripada serangan-serangan anasir-anasir jahat daripada tim Bosco. Betul. Kalau Kajar nak menggunakan, nak masuk menggunakan Divine Judgment, adanya Akai dengan Hurricane Dazzle boleh tolak. Dia boleh tolak Kajar tu, dan itulah dia boleh kena baling keluar oleh Johead. Yeah, okay, betul. So banyak cara untuk melindungi Farsa yang akan berada di bahagian belakang. Tim Bosco sekarang ini mungkin tengah memikirkan macam mana caranya untuk membunuh damage dealer ataupun Coco Hero daripada pasukan SMG. Yap, 5 flicker yang telah pun diambil oleh tim SMG. Kesemuanya mengambil flicker. Tak ada langsung flame shot. Tak ada langsung flame shot. Ha, 5 flicker. Right. Seperti itu yang saya cakap, kembali kepada meta lama. Ya, okey, antara kedua-dua pasukan ini, antara draft ni, mana awak rasa yang akan menang? Saya rasa kalau nak ikutkan tim SMG, sebab dia sangat solid lineup dia. Dia ada dua front line, sebenarnya tiga front line yang sangat keras. Dia ada Johead, dia ada Akai dan juga Kufra kat sini. Kufra dengan CC pun yang bagus, dia ada yang boleh counter. Namun kita tak lupa juga pada tim Bosco, adanya Grok sahaja selaku front line dia. Okay, kita tunggu dan lihat apakah cara permainan tim Bosco. Tim Bosco boleh menang? Boleh, dengan syarat Link diberikan farm. Okay, Link kena tunggu late game dahulu. Dan bila late game, Takus pula kena lock Lexia. Okay, Johead kena fokus skill dia kepada Lexia. Itu syarat kemenangan untuk SMG lah. Dia kena bunuh Lexia secepat mungkin. Ya, betul lah. Namun kita nampak kat sini invasi buff, invasi jungle creep yang dilakukan oleh SMG. Raisha dengan penggunaan Fasa rotate di bahagian atas. Ya. Dia tahu di bahagian tengah dia bagi carry farm sebenarnya. Ya, itu dia, Farsa telah pun sampai ke bahagian atas ini. Itu dia perlawanan Logando Alfonso. Wah, tak berjaya melarikan diri, terkorban. Dibunuh oleh Smooth Jago di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Yep, Last Shuriken, namun Raisha dan juga Sino bertembung satu lawan satu situasi dekat sini. Sino dalam bahaya, nyawanya sangat rendah. Terpaksa flicker untuk melarikan diri. Kena kejar oleh Raisha. Apa yang berlaku dekat atas sana? Oh, itu dia, Sino mati juga dekat atas sana. Takus di bahagian bawah. Akan terkorban, dibunuh oleh Lexia, dibantu oleh Rush. Yap, di bahagian atas kita tak pasti macam mana, tapi ya, saya nampak Kufra datang di bahagian atas terus memberi bantuan untuk mendapatkan kill tersebut. Namun di bahagian bawah juga terkorban, satu berbalas satu. Ya, satu berbalas satu. Okey, meta sekarang ini kebanyakannya Marksman akan berada di mid lane untuk mendapatkan buff. Yap, namun kita boleh nampak dekat sini Akai telah pun dapatkan level 4 dan saya rasa mungkin dia boleh melakukan dan terus boleh melakukan movement ataupun terus bergerak dengan adanya Hurricane Dance. Ya, Raisha dapat melarikan diri dengan begitu mudahnya. Okey, di mid lane tim Bosco sedang berkumpul. Itu dia, Ezra Izaraki menangis-nangis terkena damage-nya dan Raisha dapat melarikan diri, menyelamatkan diri dengan flicker. Ya, inilah bahayanya sebenarnya Raisha. Inilah bahayanya ada Link bila Raisha menggunakan ultimate force dia. Dia tidak boleh berdiri terlalu lama sebab adanya Link akan mencari. Tapi itulah yang seperti mana yang anda cakap. Adanya tank seperti Johead, adanya seperti Akai boleh menghalang, boleh menjaga Farsa daripada ancaman musuh. Ya, betul. Dan sekarang ini syarat untuk tim Bosco menang adalah teruskan farm. Jangan berhenti farm dan jangan orang kata feed hero. Sudah carry dah team ada, SMG. Sudah ada red buff. Saya rasa Sino memang terus give up. Memang tak boleh lari sebab ada red buff. Dan dilekatkan ke dinding tadi oleh AX. Yep. Dan Lexia dapat turtle buff ini. Sekarang tim Bosco boleh fokus kot untuk turret. Mendapatkan turret di bahagian bawah ini secepat mungkin sebab carry dan juga Raisha di bahagian atas tengah buat split push. Di bahagian bawah, Hurricane Dance. Hurricane Dance dibuka, nampak gayanya tiada siapa-siapa yang membantu. Agak susah nak bunuh sebab kedua-dua mereka yang berada di bahagian hadapan ini adalah attack. Tapi akhirnya Lexia berjaya membunuh X. Okey, sekarang ini tim Bosco sepatutnya melarikan diri. Tak perlu tunggu lama-lama di bahagian bawah ini. Tapi disebabkan ada Smooth Jago dengan Raisha di mid ni, mereka boleh saja mengambil tarik di bahagian bawah.
Yep, itu dia. AX yang terlalu ke hadapan sebenarnya. Tapi damage yang sebab dia adanya Nana, Nana dia boleh tukar menjadi kucing. Itu yang sebenarnya membuatkan HP dia lebur macam air. Sebab jadi kucing. Ya, betul kan jadi kucing dia punya second skill tu kan? Betul lah. Walaupun ada tank macam mana, tapi kalau kena jadi kucing, Nana tak bergerak. Nana yang digunakan oleh Rush sebentar tadi ada lag ke? Tapi saya rasa mungkinlah Sino cuba untuk scout di bahagian jungle kat sini. Dia dah memberi sedikit informasi kepada ahli pasukan dia. Ada dua orang dekat sini. Dan Zaraki masih lagi akan meneruskan farm. Okay, Ling, Lexia akan still lagi mengambil mengambil duit mata wang, mengumpul wang. Dan itu dia Rekin Dance terkena kepada Zaraki. Zaraki tak berupaya untuk bergerak. Lexia, dia masuk ke dalam AD. Dia kena fokus satu hero tetapi dia diberhentikan pergerakannya oleh AX. Dan datang je Logando. Logando tarik AX. AX sikit lagi. Tetapi beliau berjaya melarikan diri dengan jauh CP-CP Maghrib itu. AX dengan corak permainan dia yang agresif berjaya meloloskan diri. Dia initiate, dia masuk. Tapi dia berjaya melarikan diri dengan asakan yang dilakukan oleh tim bosku. Ya, tim bosku tak ada lagi damage yang cukup untuk melemburkan ataupun menghabiskan HP-HP tank. Dan itu dia! Melekat Sino di situ. Satu gerakan pantas daripada Arta, tuan-tuan dan puan-puan. Terus saja membuka Hurricane Dance, melekatkan Sino ke dinding. Dan Killing Spree diberikan pada Lexia. So Logan sekarang perlu melarikan diri, menjauhkan diri daripada AX. Yo, gimana tu? Itu dia. Logan bersorangan. Terlampau jauh dengan ahli-ahli pasukan. Logan buat apa tu Logan? Buat apa dalam base dia ambil Logan? Dia akan masuk ke dalam crystal. Memang Ace strike. Memang dia tak boleh nak pergi mana-mana dah. Dia tak boleh nak recall lah. Jadi memang dia cuba untuk buy time sebenarnya. Ahli pasukan dia mengambil objektif di bahagian tengah. Yep, tepat sekali. Itu dia satu tolakan yang cantik. Dan itu pergaduhan pertarungan sedang berlangsung. Ling Arta dapat shutdown Ling dengan melekatkan dia di bahagian dinding. Carry diberi farm. Most jago diberi farm, diberi kill. Ini bukanlah berita baik untuk pasukan bosku. Yep, dengan kita nampak Johid mungkin terlalu ke hadapan. Tapi kita boleh bagi kredit sebenarnya kepada Arta. Dia masuk initiate dengan Hurricane Dust memang sangat-sangat cantik. Dia dapat cari mangsa yang patut dicari dan dia berjaya dapat. Yup, tepat sekali. Draft daripada pasukan bosku dapat dibaca, dapat dihiru oleh pasukan SMG. Dan sekarang ini, bosku berhadapan dengan masalah besar untuk comeback. Dah di bahagian atas, jago akhirnya akan dibunuh oleh Lexia. Satu kill yang bagus untuk pasukan bosku. Yup. Itu dia. Tapi kita nampak kat situ semua jago. Dengan sekarang skor dia 7 kill dan dia menggunakan emblem Bounty Hunter. Yep, dah dapat berapa gol tu? 700 gol eh? 700 gol. Mungkin kita boleh nampak kat sini Alta dia ada Desert Immortality. Flicker digunakan untuk melarikan diri. Ada Immortality so tak ada masalah untuk dia mati sekali dan hidup balik. SMG. AX di bahagian belakang Arta. Jadi kucing. Jadi kucing memang terus tak boleh nak buat apa-apa. Namunlah Ling. Syarat kemenangan tim bosku, dia kena bagi Lexia dan Zaraki farm. Ya, kena tunggu late game. Diorang kena bertahan dan bertahan dan bertahan. Macam tim Axis buat dalam game yang ketiga. Ya, betul. Macam mana yang Axis buat. Namun kita boleh nampak dekat sini, tim bosku dah mula dapat bernafas sedikit. Di mana mereka telah berjaya mendapatkan pick off terhadap carry dan itu memberi goal advantage sebenarnya untuk pasukan tim bosku. AX terlampau berada di bahagian hadapan, ditolak keluar pula oleh Arta. Ada miscommunication rasanya. Zaraki membuka blazing duet tapi tidak tepat mengenai sasaran. Nampak gayanya mereka akan retreat daripada pergaduhan. AX cuba untuk mencari Sino tapi Sino telah pun jauh meninggalkan beliau. AX walaupun HP dia low, dia masih lagi nak masuk sebab dia tahu dia boleh selamat dengan adanya flicker. Tapi tak lupa ada Ling. Ling boleh masuk di bahagian backline. Dia boleh mencari sebenarnya.
Okey, dia cara untuk Tim Bosco menang macam ni rasanya. Pergi hantar Nana kat bahagian hadapan, kacau-kacau tank-tank dia kat bahagian, bahagian hadapan. Kena bait guna Nana dan Logan pun kena tarik je sesiapa. Okey, macam contohnya tarik Akai dan bagi tanker yang di bahagian hadapan tu busy fokus kepada diorang. Yep. Dan Ling di masa yang sama masuk lambat sikit pergi cari Farsa. Betul. Dengan Nana ataupun dia ada ulti, dia bertukar menjadi kucing bila HP dia low. Lepas tu dia boleh terus melayakan diri. Yap, itu adalah satu umpan yang sesuai sebenarnya. Satu strategi yang boleh digunakan oleh pasukan Bosco buat masa sekarang. Dan pasukan Bosco sebenarnya tak ketinggalan jauh daripada segi gol. Daripada segi tarik pun tak begitu jauh. Logando Alfonso dalam bahaya. Telah pun terkorban di sini. Dibunuh oleh Kufra. Zaraki menerima nasib yang sama. Spurs Jago dicari oleh Lexia. Tapi masih lagi boleh hidup disebabkan ada Arta di situ menghalau beliau untuk mendekati Spurs Jago. Buat masa sekarang yang rugi di sini adalah pasukan Bosco. Kehilangan dua pemain dalam pertarungan yang berlangsung sebentar tadi. Initiate yang cantik sebenarnya daripada AS, namun di bahagian bawah Sino, Sino tak perlu initiate, dia lawan dengan kiri. Tapi dia nak masuk, nak tampar juga muka Smooth Jago. Dan Sino akan dikorbankan oleh Smooth Jago di situ. Tak sepatutnya Sino pergi cari gaduh dengan kiri. Seperti yang kita tahu, lagi tinggi HP hero-nya, lagi cepat hilang HP-nya. Yep, carry dikenali sebagai tank killer. Yeah. Ya, yeah, memang jangan cari pasal dengan carry sebenarnya. Ya, yeah, betul. Walaupun hampir-hampir mendapatkan kill, tapi bernasib baik jugalah semua jago ada bantuan telah pun sampai untuk menghalau Sino kan. Yep, betul. Namun kita boleh nampak kat sini Akai yang digunakan oleh Arta memang sangat-sangat on point. Dia tahu siapa dia nak cari dan dia berjaya mendapatkan dengan menggunakan Hurricane Dance kepit tepat dekat dinding. Dia kepit tepat ke dinding. Dia tahu siapakah di manakah dan dia bilakah ultinya perlu digunakan ataupun bilakah sepatutnya Hurricane Dance digunakan. Buat masa sekarang Sino membuka map. Dan di masa yang sama, itu dia. Macam saya cakapkan, counter baik kepada Ling. Johed. Johed yang digunakan oleh Takus berjaya menjatuhkan Lexia. Logando Alfonso cuba untuk memberi info adakah dia berjaya snatch Lord ni? Yup, Lord sekarang ini tiada separa gangguan. Rush sampai Blazing Duet dibuka. AX Takus nyawa sangat-sangat rendah. Killing spree diberikan kepada Smooth Jago buat masa sekarang. Dan Tim Bosco sekarang ini tengah cuba untuk gain balik momentum yang diorang telah pun hilang. Lord berjaya diambil oleh Tim SMG. Ini memberi advantage kepada Tim SMG untuk melakukan push untuk menghabiskan game ni. Ya, tepat sekali. Itu yang mereka patut lakukan. Sekarang ini fokus untuk Tim Bosco adalah untuk melakukan defense. Okey, cuba untuk bertahan dan membunuh Lord itu secepat mungkin. Mereka boleh buat sebab Cloud pun dah cukup itemnya. Betul lah. Mungkin boleh kita tengok sedikit item yang telah pun disiapkan. Yap, itu dia Golden Staff dan juga ya, Demon Hunter Sword telah pun disiapkan. So, dengan adanya dua item itu, dia boleh saja meleburkan nyawa Lord dengan lajunya. AX lampau berada di bahagian hadapan. Tapi itulah cara yang bagus untuk membuka map. Logando dapat tarik satu hero. Hero yang penting, Smooth Jago dapat melarikan diri. Sistem pertahanan yang sangat-sangat bagus daripada pasukan SMG, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu sukar untuk membunuh hero-hero orang kata core hero penting, daripada Smooth Jago, daripada pasukan SMG. Betul lah, initiate yang cantik, yang berhasil sebenarnya, yang sangat-sangat memang sangat memberi kesan di mana dia berjaya menggunakan divine judgment terhadap Smooth Jago. Yeah. Iaitu adalah core hero ataupun damage utama oleh Tim SMG. Walaupun kita tengok Logan dapat tangkap dia tapi mengambil masa untuk membunuhnya. Bila dia sampai Arta membuka Hurricane Dance, ada pula AX dengan ultimate yang menolak hero ni. So memang masalah untuk Tim Bosco. AX berseorangan flicker digunakan. Lexia masuk, tak nak berhenti. Ini dia kill yang dicari oleh Lexia. Perlu mendapat banyak kill sebab dia menggunakan emblem bounty hunter. Ya, sekarang ni disadvantage untuk Tim SMG dengan kehilangan satu ahli iaitu tanker. Mereka tiada front line
di bahagian tengah mengharapkan Akai sahaja sebenarnya. Tapi saya rasa mungkin Bosku rasa terlalu berisiko sebenarnya untuk melakukan push. Ya, tepat sekali. Sekarang ini perbezaan gol lebih sedikit untuk pasukan SMG. Kita boleh tengok experience graph. Ada banyak perbezaan ke experience graph? Oh, kena tarik takut selamat ya. Disudahkan oleh Rush di situ. Ya, perseorangan. Perlu berhati-hati dengan Logando Alfonso yang menggunakan kajah. Setiap tarikan dia boleh membawa padah. Setiap divine judgement dia boleh membawa padah jika tiada backup daripada ahli-ahli pasukan yang lain. Ya, betul lah. Dan memang sangat-sangat on point yang divine judgement yang dilakukan oleh Logan. Dia tahu tapi yep, namun kena semua jago mungkin dalam bahaya dekat sini. Tapi dikawal rapi oleh Akai dan juga Farsa. Sebab apa saya boleh katakan Logan punya kajah adalah yang terbaik. Sebab dia pernah mendapatkan top global dengan menggunakan kajah. Yap, itulah dia kenapa sebab namun kenapa itu dia tarikan lagi berbisa. Berjaya mengorbankan semua jago. Dan lawan balik daripada pasukan SMG. Airstrike daripada jauh. Arta menerima damage yang tinggi. Ada immortality. Dia boleh hidup balik. Lexia sampai. Dan Lexia melarikan diri. Jam sekarang dengan tiadanya smooth jago ataupun carry selaku damage apa untuk tim SMG ini membuatkan tim Bosku boleh masuk kepada tim fight kerana mereka tiada damage yang patut dirisaukan. Namun Akai, Hurricane Dance. Okay, Sino. Tapi Sino boleh melarikan diri. Dia merupakan tank. Tak ada smooth jago. So tak adalah damage yang besar ke atas Sino sebentar tadi. Dan kita tahu bahawa smooth jago boleh saja mengambil spell purify. Sebab dia tahu dia lawan kajar tapi dia tak nak ambil spell purify. Yep. Dan kita nampak tadi Akai cuba untuk menolak Grog di bahagian dalam. Tapi bila Grog muka first kill, dia akan immune dengan Hurricane Dance tu. Dan dia berjaya meloloskan diri. Ya, tepat sekali. Ini dia 17 kill berbalas 9 kill. Dia depend dengan cara orang main Akai macam mana. Certain orang dia akan guna Akai untuk initiate fight. Certain orang dia akan guna Akai untuk halau pihak lawan tu. Kalau macam contoh hero yang menjadi masalah, dia akan tolak pergi jauh-jauh Hurricane Dance tu. Betul, tepat sekali. Sekarang ini tim Bosku cuba mengejar bilangan gol yang ada untuk daripada tim SFG. Dan bilangan turret yang tumbang kedua-duanya adalah sama, adalah seri. Sino di bahagian depan membuka map, memberitahu pihak lawan berada di mana. Dan di masa yang sama, tim Bosku mengacah-ngacah mengambil lot ini. Yap, namun kita nampak sini ini adalah lot kedua. Siapa yang dapat itu memberi advantage ataupun kelebihan yang besar sebenarnya untuk kedua-dua pasukan. Okey, itu dia pergerakan daripada pasukan Bosku. Diorang mengacah lot. Okay, diorang tahu di bahagian tengah ada Cloud dan juga Kajar. Tapi di manakah mereka menghilangkan diri? Oh, itu dia. Pancingan lot tidak berjaya. Nampak gayanya. Namun Sino di bahagian tengah cuba untuk memberi sedikit info. Di bahagian atas, Cloud cuba untuk melakukan split push dengan adanya. Dengan Kajar berada di sisi dia. Tapi mungkin... Itu dia cantik sekali gerakan daripada Sino. Membuka map, mencari musuh yang berada di mana. Tapi Lexia dalam bahaya nampak gayanya. Ulti dibuka untuk melarikan diri. Tidak boleh continue war. Tapi dia jago. Dia masuk juga mencari semua jago. Semua jago nyawanya sangat rendah. Oh. Dicampak oleh Tachus ke bahagian belakang. Satu teamwork yang begitu bagus. Akai, Arta dapat ditarik oleh Logando. Inilah lauk mereka. Inilah makanan mereka untuk pasukan Bosku. Sikit saja lagi dan itu dia diselesaikan. Dijamah oleh pasukan tim Bosku. Arta terkorban di situ. Dan ini memberi kelebihan kepada tim Bosku untuk mengambil lot. Tim SMG tidak berani untuk kontes lot sebab mereka kekurangan ahli. Sekarang 4 lawan 5 situasi. Jadi mereka akan membiarkan mereka mengambil lot. Dan itu dia lot berjaya diambil oleh tim Bosku. Ini adalah sedikit cakap nafas lega kepada tim Bosku buat masa ini. Ya, tepat sekali. Sekarang ini 10 kill berbalas 17 kill. Bilangan gol akhirnya tim Bosku telah pun melebihi pasukan SMG dengan 1,000 perbezaan. Yap, namun di bahagian tengah, kita nampak lot bergerak di bahagian tengah. Dan apakah jawapan yang boleh diberikan kepada tim SMG? Okey, untuk segi pertahanan kita boleh tengok tim, saya rasa pasukan SMG
boleh melakukan pertahanan yang baik. Adanya Akai, adanya Johed, adanya Raisha. So, saya rasa dia orang boleh defend. Yep. Kita nampak sini pertempuran akan berlaku. Lumina slot di bahagian tengah berjaya mendapatkan turret di bahagian tengah, namun Red masih dah pecah. Lord masih lagi hidup. Cubaan untuk bertahan buat masa sekarang. Fokus diberikan oleh tim bosku untuk mendapatkan tarik bahagian atas dan bawah. Airstrike! Cantik sekali pergerakan Kufra. Dan akhirnya mati Lexia di situ. Satu fokus hero yang bagus daripada pasukan SMG. Dan disebabkan Lexia terkorban, tim bosku berundur daripada kawasan perumahan tim SMG. Ya, betul. Tapi mereka berjaya mendapatkan objektif. Ketiga-tiga turret di bahagian dia dapat. Tier 3 turret dah habis. Turret dah habis sekarang. Walaupun kematian satu ahli daripada pasukan bosku, itu adalah sangat-sangat berbaloi sebenarnya untuk pasukan bosku. Macam kita cakapkan tadi, di late game ada kekuatan oleh tim bosku, Link. Link itu merupakan kunci kemenangan untuk pasukan bosku. Tak dilupakan juga Zaraki yang menggunakan Cloud. Itu pun kunci kemenangan untuk pasukan bosku untuk flank ke belakang pihak musuh dan mencari koko hero pihak musuh. Macam Raisha yang menggunakan Farsa dan Smooth Jago yang menggunakan carry. Tarikan daripada Logan. Tetapi Smooth Jago dapat melarikan diri. Sistem pertahanan yang bagus. AX sekarang ini ditembak-tembak oleh Zaraki. Nyawanya sangat rendah. Tapi saya rasa cukup setakat itu saja pertarungannya. Tapi sekarang ni sangat bahaya sebenarnya kalau Logan nak tarik Smooth Jago sebab dia ada immortality. Yep, dia ada defensive item. Memang sangat suka sebenarnya. Agak berisiko sebenarnya untuk Logan tarik. Walaupun dia berjaya mendapatkan Smooth Jago, tapi Smooth Jago ada immortality, dia ada defensive. Yeah. Lepas tu dia bila dia hidup, dia boleh macam apa, boleh masuk dalam fight. Dia ada endless battle, dia ada life steal. Dia boleh regenerate HP dia balik. Dan itu dia. Kita tengok Sino dia buat apa. Ya, yeah, Sino scouting. Saya rasa mungkin dia cuba untuk scout sebenarnya ataupun block minion ke, saya tak pasti. Ya, macam akan terjadi. Dan itu dia, Logan ditangkap, tak bergerak, disepit ke arah dinding. Perlawanan mungkin boleh diteruskan. Dan itu dia AX. Initiation dia cantik, rush. Nyawa sangat rendah. Lexia tak jumpa Smooth Jago. Kalau dia jumpa pun dia tak boleh nak buat apa. Sekarang ini dia melarikan diri dengan memanjat dinding. Dan itu dia Johed mengejar beliau. Sino terpaksa menggunakan flicker. Dan akan hidup kembali dan akan kembali ke dalam tanah disebabkan oleh airstrike daripada Raisha. Ya, betul lah. Namun itu yang kita boleh nampak kat situ. Johed memang dia betul-betul kejar Link. Dia memang tak boleh nak melarikan diri dengan adanya Johed. Counter. Di bahagian belakang. Out counter. Lexia dah masuk. Lexia masuk terlampau awal. Ulti dibuka untuk melarikan diri. Bukanlah satu benda yang bagus dilakukan olehnya. Dan sekarang ini kita dapat lihat Zaraki telah pun terkorban. Bolehkah tim bosku untuk bertahan, tuan-tuan dan puan-puan? Begitu agresif AX. Arta kena balik sekarang. Smooth Jago pun kena balik sekarang. Skill-skill mereka sekarang telah pun cooldown, telah pun habis digunakan. Dan juga kristal mereka sebenarnya diserang oleh para-para minion daripada tim bosku. Betul, minion pun dah besar. Namun Raisha membuat keputusan yang bijak, yang tepat, di mana dia recall untuk melakukan pertahanan. Kalau tak tadi, kalau saya rasa mungkin kalau dia terus commit fight, saya rasa mungkin minion akan boleh pecahkan kristal tersebut. Dia ada 50-50% lah. Tadi. Ya, dia ada 50-50%. Sama ada dia orang punya damage lagi besar, lagi cepat dia orang ambil kristal tu. Ataupun memang dia orang akan kalah sebab minion dah besar kan. Minion dah gigantic size. So sekarang ini Lexia berada di kawasan Lord, dibantu oleh Logan dan juga Rush. Pasukan SMG, Arta, Raisha dan Smooth Jago saja masih hidup. So diorang ni sebenarnya dalam bahaya. Zaraki on the way sekarang. Siapakah yang akan dapat lot ini? Masa-masa yang mencemaskan. Kita tunggu. Itu dia airstrike. Tapi Logan dapat lot ini. Pertarungan masih lagi diteruskan. Dan itu dia, Raisha dibunuh oleh Lexia. Pertarungan yang panjang. Tapi kita lihat satu demi satu pasukan SMG kecundang terkorban di sini. Tinggal Takus dan X saja yang masih hidup. Yep, dan yang kita nampak sekarang bosku, ini adalah peluang keemasan mereka untuk terus menghabiskan game. Dan itu dia, terus fokus kepada Crystal. Dan game kedua sekarang telah dimenangi oleh tim bosku. Tim bosku mendapat kemenangan.